monitor. Ya. Dari rumah ke rumah. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas dari Satuan Polsek Sukarame Bandar Lampung mengimbau warga dan pedagang di pasar tradisional Wai Halim untuk mau mendatangi gerai vaksin yang sudah disiapkan dan melakukan vaksinasi. Tidak hanya menunggu, petugas juga mendatangi langsung satu persatu pedagang dan melakukan vaksinasi langsung di lapak dagangnya. Hal ini dilakukan tentunya sebagai upaya membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan vaksinasi yang ditargetkan rampung pada Desember 2021 mendatang. Kegiatan vaksinasi yang kami lakukan di pasar-pasar itu salah satu kegiatan untuk percepatan program vaksinasi. Sasaran sudah menyentuh ke langsung di lokasi pasar dengan para pedagang yang ada di pasar. Khusus pedagang aja atau pengunjung pasar juga, Pak Kabus? Untuk pedagang termasuk para pengunjung, kemudian untuk yang door-to-door kita mendatangi ke apa? Ke rumah-rumah atau ke sampai tingkat RT-RT. Kegiatan vaksinasi seperti ini masih akan terus dilakukan oleh Polda Lampung bersama Polres dan Polsek jajarannya, yang diharapkan mampu menyelesaikan vaksinasi pada masyarakat sehingga tercipta kekebalan secara komunal. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.